Iko ngape ha kulit dia ada di sini ya. Ampun. Dia diet deh kacang ni lah. Cuman ni nak buka kalau macam ni banyak dia dibuak mah dia kada ada. Lah mata aku. Ha. Tube lihatlah. Kulit dia ada di dalam ni. Lah musel orang berjualan eh. Oh. Kek minta kena kerucah memang tukang jualan eh. Nah, sari ku mucik kulit kacang dinilai aneh. Oh. Nih ya, hitam-hitam bayi. Menyusah ku bayi, ku ni banyak gawe sebenarnya. Tapi mudah dipilih ke lah, doh ya. Boha hitam kali ni macam mana kisah ni kacang orang. Apa gawe mi? Nih ya, katingok ya, ku beli kacang ha. Kacang busok dibeli, kau tahu kali. Pok ya sayang kayak duit. Jangan macam tu, Dis. Ku ni dak tahu jadi dalam plastik ku beli ya, Dis. Nak ni giat aja punya mata dek, pok ya. Nya bungkus dalam plastik ya, Dis. Ku dege dak tahu bungkus itap na, Dis. Mane kena akal, pok mi. Itulah dibungkus puli ya, jem kayak malam kucing dalam karung. Kok gesok jem tu dia. Ngapa nya kecicip, Gis? Kada puaso kan? Puaso. Sudah ya. Tapi kata Pak Ustaz jadi nicip. Mi mendikit-dikit. Oh, dikit-dikit baik jadi. Ayo kita ngelempah. Jadi nicip. Oh. Ku denger Pak Ustaz dulu tuh. Tapi kata bukan nicip lah, Des. Makan terus jadi tadi. Jadi, Beb, tanya Pak Ustaz. Jadi. Ya. Udah ya, ludah. Ya ampun, Des. Tapi kata kan kayak nicip, Des. Ha, ambil lagi. Dek hal, tanya Pak Ustaz. Lah, ilah, ilah, Des. Menyicip jadi menilai makan dia sekarang. Nyicip, bukan puasa aja, Des. Kalau ada puasa nih, ada nih, Des. Puasa aku. Entahlah aku nengokkan nih. Sehat bener nih, Des. Ha. Nyicip tapi makan terus. Ya ampun, ku, Des. Yang hitam-hitam ku nyicip, Nek. Kau puasa dak, Be, Des? Puasa. Tapi jadi nyicip, kata Pak Ustaz. Tidak tahu kisah gimana macam ni. Coba tanya Pak Ustaz. Mana Pak Ustaz? Oh, Pak Ustaz tak ke mana? Tak ke lala kunak lah nanya ke Pak Ustaz. Ku ge pening kepala ku ni ngokkan. Gua dengar Pak Ustaz yang satu orang ceramah kemarin. Jadi nitip, nyicip, tapi ya sudah nyicip tuh ludah. Oh, di ludah. Oh, di ludah. Tapi kangen sekali ngeludah deh tadi. Lala, Dis. Jadi tadi suruh anak berbuka, Dis. Ku puasa orang berbuka, ku berbuka lah kalau jam ni. Lama ke ku nyube. Udah ni kan ku ludah. Wih, Dis mati ku kesiat ni ngokan ni Dis. Ngape macam ni Dis? Au. Ha, ya astagfirullahalazim. Macam tu ngeludah ni so. Tapi sambung lagi udah. Di mana kata? Di mana ke belajar Dis? Ade ku dengar kata Pak Ustaz. Ustaz mana Dis? Di masjid. Astagfirullahalazim Dis, kalau ka salah be. Ade nah. Ah, nih Pak Ustaz kita tanya ke Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ape gawe mak-mak sekaben ne? Pak Ustaz ku tadi tong beli kacang, ndak tahu beno rupe peno busuk ni pile. Datanglah gadis. Nyicip, weh, sikok-sikok katanya jadi. Tapi men ku nengok ni bukan nyicip namanya nih. Ya, pun Pak Ustaz duduklah dulu. Oh, biar pajak jelas. Pak Ustaz jelas, tak kok? Nak nyicip lah. Ini aman Pak Ustaz nak nyicip. Bugatis, ni bulan puasa. Nah, tak kan? Boleh. Tuh, jadi kan anak. Pak Ustaz, kok di nengera. Jadi saat sudah nyube tuh, cuh, di ludah. Oh. Macam mana itu Pak Ustaz? Ustaz mana itu? Ade, Ustaz di masjid kami tu ceramah Pak Ustaz. Jadi ya, dak tu kata je ibu-ibu tu je boleh nicip makanan kata je. Soalnya kalau ada tahu kalau asin makanan kita, nah, nicip di lidah sudah di ludah. Oh, betul. Memang ada hadis. Hadis itu dari hadis riwayat Bukhari. Tidak mengapa kita mencicipi cuka atau makanan di bulan puasa. Tapi ada ujungnya. Hanya sampai jangan lewat kerongkongan. Kalau lewat kerongkongan, batal. Jadi ku tadi batal. Oh, batal. Sampai kerongkongan dah? Bukan kenyang ku, Ustaz. Dia enggak sengaja kilo. Itu artinya kan kita makan secara sengaja. Oh, enggak tahu ku Pak Ustaz bener lah. Batal. Tapi alhamdulillah kenyang ku Pak Ustaz. Tolah Pak Ustaz ibadah. Mencum-cum nak mana Pak Ustaz? Apa ku nerus puasa? Apa cuman nih? Apa aku berbuka? Oh, cuman itu Pak Ustaz. Dia tidak tahu masalah. Tidak tahu masalah. Niat kita, Bu Gadis. Kalau Bu Gadis tadi, itulah yang aku bilang tadi. Mungkin salah penafsiran, salah mendengar hadis. Kalau tidak sengaja, tidak apa-apa. Hentikan. Ya. Jangan diteruskan. Kalau ada masih sisa ada di makanan, dibuang, diludah. Tapi yang terbakar tidak apa-apa. Namanya kan kita tidak
sengaja. Sengaja. Benar-benar enggak tahu Pak Ustaz. Tapi benar-benar kada tahunya. Jangan dicaica. Berarti Ustaz itu salah yang ceramah kayak kami itu. Bukan Ustaz enggak kalau salah resepsi. Setiap Ustaz itu pasti memberikan ceramah tuh enggak ada yang salah. Berarti ku salah jamin. Maka aku bilang tadi mungkin salah penafsiran. Mungkin ngobrol mesti gitu pas Ustaz ceramah. Benar lah Pak Ustaz. Untuk Pak Ustaz kesini tadi. Ku bingung lah jelas Pak Ustaz. Nah, apa yang kata Bu Faris memang benar. Selama bulan puasa boleh dicip. Boleh kita nicip. Cuman enggak boleh ditelen. Telen. Sampai lidah baik Pak Ustaz. Ya, sudah lidah. Alah Pak Ustaz. Makruh. Lah ngerti lah aku Pak Ustaz. Makasih Pak Ustaz. Oh. Makasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yo. Makasih Pak Ustaz. Nih Pak Ustaz nak ke mana ulik nih? Nih nak ke musala dulu. Ngecek karena ada buka bersama di warga. Alah Pak Ustaz. Ya. Makasih, pamit Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Gadis jangan diterusin, nak. Nak kubawa ke dalam. Ah, aku bawa ke dalam lah. Nanti santai. Rupai macam tu mek dah jadi rupai mek. Oh dah jadi. Itulah aku tadi bingung lah nak madai kikam. Tapi ku mek lah nuai kek makan tu tapi ku haus ke mana mek. Oh. Astagfirullah. Tapi niat ku nak puasa kata Pak Ustaz tadi dah jadi. Barulah Pak Ustaz tadi madai kikam ni. Siapa niat nak puasa. Tadi jadi minum kata tahan. Tahan lah. Apa tu nama tadi tu memang ku tak disengaja tak tahu. Oh tak sengaja nian tetapi benar ke tak sengaja? Dak, memang ku tak sengaja. Oh macam tu. Tapi ku geram kikam. Nunggu segini tadi yuk. Banyak busuk kak. Tapi tidak payah memang bersyukur lah tapi. Hasilnya syukur, tidak payah aku milih. Tapi kak puasa ketika. Puasa? Pak Ustaz tadi itu nak tuku tidak sengaja kata Pak Ustaz. Itu ngapain lah. Dimaklumi. Oh lah bener lah. Yang penting kita lah tahu kok. Yang tidak jadi, yang tidak jadi. Bener seger. Untung ada Pak Ustaz menjelaskan lah. Lain kali jangan lagi jangan sampai kerongkongan bu kok terlalu sas di lidah bayi sih jadi udah jadi men kita misal nak masak atau apa itu jadi yuk jadi boleh jadi. Tapi kuda acak lah men sampai di lidah long ditelan beo kira macam tu ke men sampai di lidah kita tidak tahu lah masih manis itu tapi ya lah kalau puasa kita batal percuma kita ya puasa tidak diterima kan jangan lagi bedis sayang puasa Deus.